Berikut ini cara untuk split screen atau mengaktifkan layar belah Xiaomi. Kalau Xiaomi ataupun Redmi itu ada dua cara untuk membelah layar atau multi screen. Pertama seperti ini, pilih yang ini, reset up. Nah, yang ini kan daftar aplikasi yang barusan kita buka. Jadi untuk kalian yang ingin split, itu tekan lama saja salah satu. Tekan lama, ini kan ada ikon dua garis, itu untuk splitnya. Kalau warnanya itu abu-abu, tidak bisa. Nah, yang ini. Pilih aplikasi selanjutnya atau pilih home. Nah, cari aplikasi selanjutnya. Dia akan split seperti ini. Kalau diketuk di tengah ini tidak ada pilihan, tapi kalau kita ingin menutup. Nah, seperti itu. Kemudian cara lain itu bisa lewat pengaturan. Dari pengaturan ini, pilih yang ini. Setelan tambahan. Pilih bagian pintasan tombol. Nah, yang ini ada buka layar split. Kalian bisa lihat ada tekan lama tombol menu, tekan lama tombol kembali, tekan lama tombol beranda. Silakan pilih salah satu. Tapi saya pakai yang ini, tekan lama tombol menu. Nah, dia akan split. Pilih aplikasi selanjutnya. Misalnya file manager. Tapi file manager tidak bisa lewati. Nah, ternyata bisa. Itu saja, silakan dicoba. Semoga bermanfaat.